Pemirsa, menyambut sholat tarawih perdana malam ini, Masjid Istiqlal sudah melakukan sejumlah persiapan. Pengurus masjid sejak siang tadi melakukan pembersihan di seluruh bagian masjid, mulai dari toilet, tempat wudhu, hingga area sholat. Dan bertindak sebagai imam untuk tarawih malam pertama adalah Ustadz Ansroddin Ibrahim. Sementara rencananya Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar, akan menyampaikan ceramah bertema puasa ibadah multidimensi. Ya, pemirsa, kita akan pantau bagaimana pelaksanaan sholat tarawih di sejumlah masjid di sejumlah daerah. Sudah ada rekan-rekan kami akan mengabarkan dari Masjid Al Jabar Bandung, kemudian juga dari Masjid MBZ Solo dan juga Masjid Istiqlal Jakarta. Terlebih dahulu kita akan menuju ke rekan kami yang berada di Jakarta, ada Hilda Ramadanti. Hilda, seperti apa persiapan sholat tarawih di sana? Assalamualaikum Agita dan juga pemirsa TV One. Menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah sudah mulai terasa saat saya sampai di mana tempat saya mengabarkan saat ini, ya ini di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Dan untuk hari ini adalah hari pertama dilaksanakannya ibadah sholat tarawih yang nantinya akan dilaksanakan atau dilakukan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat setelah sholat isya. Dan adapun imam sholat tarawih yang akan memimpin hari ini yaitu Ustadz Ansroddin Ibrahim dan juga Ustadz Hasanuddin Sinaga. Lalu untuk penceramah tarawih hari ini ada Imam Besar Profesor Nasaruddin Umar MA dengan tema puasa ibadah multidimensi. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga dari salah satu panitia Ramadan di Masjid Istiqlal yakni Bapak Syawidu, nantinya di Masjid Istiqlal ini selama bulan Ramadan akan ada sekitar 22 program, seperti ada buka puasa bersama dengan para jamaah di Masjid Istiqlal di setiap hari Senin hingga hari Kamis, dan akan disediakan sebanyak 4.000 box nasi. Dan selain itu pemirsa, di hari Jumat hingga Minggu akan disiapkan sekitar 6.000 box. Selanjutnya akan ada acara itikaf bersama dan juga itikaf mandiri. Dan untuk acara itikaf bersama nanti, panitia dari Masjid Istiqlal ini sendiri akan membuka kuota sebanyak 300 jamaah yang memang ingin mengikuti kegiatan acara itikaf bersama. Lalu untuk sahur sendiri pemirsa, panitia Ramadan Masjid Istiqlal juga menyiapkan sahur setiap hari dihitung dari malam ke-21 hingga malam terakhir, dan akan disiapkan sekitar 2.500 box nasi. Lalu yang uniknya juga pemirsa, nantinya selama bulan Ramadan di depan Masjid Istiqlal akan ada booth-booth makanan atau UMKM, yang dimana itu merupakan salah satu program dari Masjid Istiqlal ini sendiri, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mendukung UMKM. Dan nantinya juga akan ada kajian-kajian dari setiap selesai pelaksanaan sholat rawatib seperti sholat zuhur, asar, isya, dan juga tarawih. Sebagai informasi tambahannya juga Agita dan juga pemirsa, bahwa Masjid Istiqlal juga akan mempersiapkan sarana yang memadai untuk masyarakat jika memang ingin berkunjung ataupun melakukan ibadah sholat, ya ini dengan memantau kecukupan air, memantau kebersihan toilet ataupun kamar mandi, serta memantau kebersihan taman-taman yang memang nantinya akan dibersihkan oleh tim dari Masjid Istiqlal, agar masyarakat yang berkunjung ataupun beribadah di Masjid Istiqlal ini akan merasakan kenyamanan. Dan bagi para pemirsa yang memang ingin beribadah di Masjid Istiqlal sangat diperbolehkan. Dan juga untuk para pemirsa yang memang besok sudah mulai menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa 1445 Hijriah. Semoga puasanya lancar dan selalu diberkahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke studio Agita. Amin ya robbal alamin. Terus doa baiknya tentunya untuk Hilda, dan juga kalau tadi kita sudah melihat antusias dari para jamaah yang memenuhi Masjid Istiqlal Jakarta, berikutnya kita akan menuju ke Masjid Al Jabar di Jawa Barat. Ada rekan kami Cepi Kurnia yang akan mengabarkan juga untuk Anda bagaimana persiapan dari Masjid Al Jabar ini menyambut para jamaah yang akan menjalankan ibadah salat tarawih pertama. Ya, baik, pemirsa TV Putri dan Nagita, saya sedang berada di Plaza Pasaran Masjid Raya Al Jabar, di mana
sesuai dengan keputusan pemerintah bahwa awal Ramadan jatuh pada tanggal 12 Maret 2024, yaitu esok hari. Dan saat ini sejumlah masyarakat di wilayah Bandung dan sekitarnya serta luar Bandung melaksanakan tarawih pertama di Masjid Raya Al-Jabar di Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, sejauh ini selain tadi sejumlah persiapan telah disiapkan oleh pengurus pengelola masjid BKM Masjid Raya Al-Jabar, termasuk dari pembersihan area luar maupun dalam dan area lokasi sholat serta peningkatan keamanan di Masjid Raya Al-Jabar ini. Juga tadi masyarakat dari luar Kota Bandung sudah datang untuk melaksanakan salat tarawih pertama di Masjid Raya Jabar sejak sore tadi. Jauh ini tadi diperkirakan tadi menurut pengelola itu sekitar di malam pertama ini sekitar 500 hingga 1000 jamaah yang akan melaksanakan salat tarawih sendiri. Nah, sejauh ini di Masjid Raya Jabar sendiri memang ini cukup luas. Masyarakat selain untuk melaksanakan salat tarawih di Masjid Raya Al-Jabar, juga mereka selesai salat tarawih nanti tadi menurut keterangan dari para pengunjung untuk menikmati bersuap foto, menikmati keindahan Masjid Raya Al-Jabar pada malam hari ini. Dan itu juga tadi menurut pengelola Masjid Raya Al-Jabar, selama kegiatan Ramadan sebulan nanti, kegiatan mulai dari selain salat tarawih juga tadarusan, itikaf dan sejumlah kegiatan keagamaan juga akan dilakukan di sini. Nah, tadi juga banyak juga masyarakat selain tadi dari jamaah Muhammadiyah yang kemarin sejak awal sudah melaksanakan ibadah puasa, mereka tadi sempat datang sini juga untuk melaksanakan sholat tarawih di sini tadi sekalian buka di pelataran Masjid Raya Al-Jabar. Begitu Putri dan Nagita. Baik, terima kasih Cepi Kurnia, informasi langsung dari Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Dan selanjutnya kita akan menuju rekan Agus Saptono yang berada di Masjid MBZ Solo. Silakan Agus Saptono. Ya, kita dan juga pemirsa, benar sekali berbagai persiapan dilakukan oleh Masjid Sayyid Solo, di mana Masjid Sayyid Solo hari ini ataupun nanti menyelenggarakan sholat tarawih yang perdana, dan nanti akan dimulai setelah pada sementara panitia sendiri dari Masjid Sayyid dalam tahun Ramadan tahun ini mendatangkan 7 imam dari Uni Emirat Arab. Dan hari ini, hari pertama ini, nanti imam di sholat tarawih yaitu Syekh Ahmed Al-Fahrasi dari Uni Emirat Arab ini untuk perdana memimpin ataupun menjadi imam di sholat tarawih nanti. Dan baru saja selesai dilakukan sholat maghrib berjamaah, dan informasi bahwa panitia selama bulan Ramadan ini menyediakan 10 takjil dan untuk berbuka puasa selama bulan Ramadan, di mana tempat untuk buka bersama maupun pembagian takjil itu ada di depan masjid, yaitu sudah didirikan tenda yang panjangnya hingga hampir 100 meter. Sementara selama bulan Ramadan juga, panitia telah menyediakan berbagai kegiatan islami untuk mendukung kegiatan di bulan Ramadan 445 Hijriah. Begitulah kita. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah memberikan kabar, melaporkan bagaimana kondisi situasi persiapan di masjid masing-masing. Ada di Jakarta, ada di Bandung, ada juga kemudian di Solo. Selamat menjalankan ibadah puasa juga untuk teman-teman dan juga menjalankan sholat tarawih yang pertama pada malam hari ini.